Freemason dan Zionis di dalamnya ini. Ini tatanan yang baik-baik saja, yang benar. Maka kalau masih seperti ini, ya sampai kapanpun akan tetap terjajah. Maka jalan satu-satunya adalah apa? Menyadarkan umat bahwa ini adalah tatanan yang mereka buat yang tidak sesuai dengan Islam. Itu dulu. Sampai sejauh mana hari ini? Ya jujur aja belum jauh kita hari ini. Jujur aja belum jauh. Tandanya apa? Karena yang sadar ini belum banyak. Kalau dikatakan jauh itu apa? Ketika yang sadar ini sudah banyak. Banyak itu berapa? Mengikuti kurva normal. Jadi begini, masyarakat itu mau tidak mau itu akan mengikuti kurva normal. 20% pro, 20% kontra. 60% itu masa mengambang. Tidak mungkin kemudian semuanya akan paham, itu enggak mungkin. Lah, disebut bahwa kita itu apa namanya? Mampu mempengaruhi itu ketika yang 20% pro ini berhasil mempengaruhi yang 60% yang masa mengambang. Kalau 20% kontra, ini jelas. Mungkin faktanya tidak 20%, tetapi karena mereka menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai media, maka dia sangat kuat walaupun tidak 20%, tapi mereka bisa menarik, bisa menggiring pemahaman yang 60% yang awam ini. Maka yang perlu kita lakukan apa? Memperkuat 20% yang pro ini, yang pro kepada pemikiran Islam ini, untuk mempengaruhi yang 60%. Lah persoalannya kita 20% aja belum. Itu persoalannya. Sejauh mana kita perjuangan kita? Kalau ditanya sejauh mana perjuangan kita, belum jauh sama sekali. Karena kita belum mencapai 20% ini aja belum. Dan sebenarnya bukan 20%. 20% ini ring tiganya. Nanti kan ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring satunya itu paling cuma 1-2%. Kalau kita ngomong Indonesia yang jumlah rakyatnya itu 270 juta. Berarti 20%-nya sekitar 57 juta. Itu 57 juta orang itu harus pro kepada pemikiran Islam. Nanti akan menarik yang 60%. Persoalannya yang sadar ini baru berapa? Itu masalah. Kalau ditanya seberapa jauh kita hari ini, belum. Jujur aja belum jauh. Maka karena belum jauh, ini membutuhkan keseriusan kita semua untuk bahu-membahu, untuk bekerja sama, saling terkoneksi, tidak sendiri-sendiri, harus dalam satu koordinasi yang rapi, yang bagus, seperti hanya Zionis, Freemason juga sama. Mereka terkoordinasi secara organisasi yang bagus, menyebarkan opini di seluruh dunia sampai sebelum tatanan dunia menjadi seperti ini, mereka menyebarkan pemikiran ini sangat lama. Begitu juga kita sebaliknya sekarang, kita mengubah dari pemikiran publik. Dan pemikiran yang kita emban ini baru diemban oleh sedikit orang, sangat sedikit orang. Kalau kita pengen memang berubah, ya kita sebanyak mungkin orang bisa kita pahamkan tentang pemikiran ini. Begitu, Mas. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua, juga dari penanya sama. Apakah sistem ijtihad pada era itu Khulafaur Rasyidin hanya berlaku hanya pada era itu saja, maka kemudian harus dicari sistem baru lagi yang cocok dengan masalah pada hari ini dan esok? Ya, begini, soal kebaruan dan gini. Di dalam Islam, Islam itu luar biasa. Islam itu ada sumber rujukan, tetapi juga ada ijtihad. Sumber rujukannya jelas, Al-Quran, Sunnah. Sunnah itu artinya seluruh track Nabi, kehidupan Nabi, itu menjadi panduan bagi kita. Memang zaman itu berubah, memang teknologi itu berubah, mau tidak mau itu. Dan itu memang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, mau tidak mau. Maka di dalam Islam ada juga ijtihad. Mengijtihad apa? Mengijtihad sumber utama tadi, Al-Quran dan Sunnah tadi, kemudian membawa ini kepada kehidupan real kita hari ini. Tetapi persoalannya, ijtihadnya itu ijtihad dari Al-Quran dan Sunnah,
bukan istihad dari sumber lain. Nah, kalau dikatakan bahwa demokrasi ini merupakan istihad terkini, itu enggak sama sekali. Demokrasi ini bukan mengistihad apa sirah Nabi dan Al-Qur'an. Demokrasi ini jelas itu warisan Yunani. Jangan kemudian mengatakan demokrasi ini hasil istihad dari Khulafaur Rasyidin yang disesuaikan, enggak, sama sekali enggak. Kalau mau mengistihad berarti apa? Apa yang dilakukan Khulafaur Rasyidin yang pada masa itu bagaimana caranya diterapkan hari ini? Kan begitu. Dan itu tentu berbeda sama sekali dengan demokrasi. Bedanya apa? Yang paling utama, yang paling pokok, Khulafaur Rasyidin itu menerapkan syariat Islam itu jelas. Bahwa soal khalifahnya itu dipilih oleh rakyat, bukan keturunan-keturunan seperti kerajaan, itu iya. Tetapi persoalannya apa? Kedaulatannya itu di tangan syariat. Syariat Islam yang diterapkan. Sementara kalau demokrasi apa? Ya mungkin pemilihan pemimpinnya sama kayak Khulafaur Rasyidin, dipilih oleh rakyat itu. Tetapi hukumnya kan bukan hukum syariat. Maka kalau kemudian demokrasi ini disebut sebagai ijtihad atas atas Khulafaur Rasyidin yang disesuaikan dengan kehidupan sekarang, ya sama sekali tidak. Itu kalau kita ngomong soal demokrasinya. Kalau ngomong soal nation state-nya, apakah nation state ini sesuai dengan sumbernya Nabi? Sama sekali tidak. Justru Nabi itu menyingkirkan nasionalisme, menyingkirkan kebangsaan, menyingkirkan kesukuan. Sebelum Nabi mendirikan daulah di Madinah, kekuasaan di Arab, di semenanjung Arab, itu berbasis kebangsaan. Bangsa Quraisy, bangsa Aus dan Khazraj, bangsa masing-masing, bangsa sendiri-sendiri. Kemudian datang Islam, kebangsaan itu dihilangkan. Maka kalau kebangsaan itu ditanya itu apakah sesuai dengan Rasul, sama sekali tidak. Bahwa Rasul mengakui masing-masing itu memiliki ras yang berbeda, itu iya. Tetapi tidak kemudian ras yang berbeda-beda ini diberi kekuasaan sendiri-sendiri, tidak. Tapi disatukan dalam satu daerah. Faktanya seperti itu, gitu. Nah, memang betul bahwa perkembangan zaman ini membutuhkan ijtihad, itu betul. Tapi yang diijtihad itu apa? Yang diijtihad itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan kemudian mengijtihad warisan Yunani, kan begitu. Gitu ya, Mas. Baik, Ustaz. Sekarang pertanyaan ketiga dari saudari Rodiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Izin bertanya, Ustaz. Ternyata seperti itu ya, tipu daya mereka untuk menguasai dunia atau wilayah Islam, baik secara ekonomi, budaya maupun pola pikir, termasuk di Indonesia saat ini dengan cara berkolaborasi dengan penguasa dan kawan-kawan. Bagaimana seharus sikap umat dan bangsa Indonesia supaya tidak seperti Palestina? Monggo, Ustaz. Sebenarnya secara normatif jelas ya, bagaimana cara bersikap. Cara bersikapnya apa? Kembali kepada Islam, itu jelas. Cara normatif seperti itu. Cuma persoalannya yang dimaksud kembali kepada Islam itu detailnya seperti apa, itu panjang sekali jawabannya. Kan secara pasti berarti apa? Kembali tidak lagi menggunakan sistem-sistem yang ditata oleh mereka, kan begitu. Cuma apakah bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari sistem itu? Lah itu pembahasan khusus, pembahasan tersendiri. Dan itu cukup panjang. Dan sebenarnya kalau kita mulai dari awal, awalnya adalah apa? Lagi-lagi bermula dari pemikiran. Kalau rakyat saja belum sadar bahwa apa yang mereka jalani itu salah, ya perjuangan model apapun tidak bisa. Maka yang pertama dilakukan adalah apa? Menyadarkan umat dulu tentang bahwa ini adalah keliru. Termasuk bahwa kesadaran bahwa Palestina itu bangsa Palestina, Indonesia itu bangsa Indonesia, itu juga termasuk kesadaran yang salah gitu. Karena kita itu bukan bangsa-bangsa, kita itu umat Islam yang tidak dipisahkan oleh bangsa-bangsa. Kalau Palestina itu, kalau mimpinya itu masih nanti ada negara Palestina merdeka, itu masih mimpi yang salah. Karena Rasulullah juga tidak seperti itu.
mimpinya itu apa? Mimpinya itu antara bangsa Palestina dan bangsa Indonesia dan bangsa manapun, bangsa Arab, bangsa Mesir, itu menjadi dalam menjadi satu daulah. Itu sebenarnya mimpinya itu. Dan itu baru nanti akan menjadi superpower yang melampaui superpower yang sedang dibangun oleh Zionis dan Freemason ini. Jadi begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Puspita Depok. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan dosa riba akibat utang negara yang dilakukan oleh pemimpin pemerintah saat ini? Apakah kita sebagai rakyat pun ikut terkena dosa riba akibat dari negara tersebut? Kan ada hadis bahwa di akhir zaman itu semua akan terkena riba, yang tidak memakan riba pun akan terkena debu-debunya. Nah, kita bisa memahami ini kan, terkena debu-debunya. Nah, sekarang hampir semuanya riba. Kenapa? Karena riba ini tidak dilakukan pribadi-pribadi, tetapi dilakukan secara sistemik. Kenapa? Karena sistemnya memang sistem ribawi. Apa itu? Ya, kapitalisme itu kan core-nya, intinya itu kan sistem ribawi. Jadi kalau kita katakan sistem ekonomi, itu ada jantung, ada darahnya. Darahnya sistem ekonomi itu apa? Sistem keuangannya kan. Jantungnya apa? Jantungnya adalah lembaga yang memutarkan keuangan ini, yang memutar keuangan ini. Apa ya lembaga yang memutar? Bank sentral. Dan bank sentral itu bisa memutarkan uang itu dengan, di dalam sistem ekonomi kapitalis ya, dengan apa? Dengan suku bunga. Misalnya ya, kondisi sedang resesi, artinya apa? Orang memegang duit masing-masing, kemudian biar duit ini keluar, bagaimana caranya? Biar orang tidak memegang, biar dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kan akhirnya muter, maka menaikkan suku bunga. Begitu suku bunga perbankan dinaikkan, baik itu deposito, baik itu tabungan itu, orang kan tidak lagi pegang. Oh, ini deposito bunganya naik, kasihkan ke bank. Bank nanti bisa muter. Lah, detak jantung sistem kapitalis itu ya bunga riba itu. Maka sebenarnya ketika kita masuk sistem ekonomi kapitalis, mau tidak mau kita terkena debu-debu ribanya. Karena memang sistem ekonominya seperti itu gitu. Nah, ini kita belum ngomong soal riba utang negara. Nah, kalau riba utang beda lagi hitungannya begini. Kalau ada seorang pemimpin kemudian membiayai negaranya dengan utang, utangnya riba lagi gitu ya. Maka siapa sebenarnya yang menanggung dosa riba dari utang negara ini? Yang jelas pertama ya yang memutuskan utang kemudian ada ribanya ini siapa, itu jelas karena dia yang berkuasa atas itu. Tapi bagaimana dengan rakyat yang tidak memutuskan? Nah, kita lihat dulu dia mendukung atau tidak. Kalau dia ikut menjadikan si pemimpin ini sebagai pemimpin, ikut memilih maksudnya ya, ikut dalam prosesnya mendukung dan lain sebagainya, kemudian sampai terpilih orang yang memang menerapkan hutang riba itu, yang milih kan ikut kecipratan, ya kan gitu ya. Kalau sudah terlanjur milih tapi sekarang sadar, bagaimana? Itu beda lagi urusannya. Itu harus tempatan nasuhan kan begitu. Nah, kemudian yang tidak ikut terkena siapa? Yang tidak ikut terkena itu ya yang benar-benar melepaskan diri dari itu semua, itu insya Allah tidak terkena. Walaupun tetap saja terkena. Kenapa terkena? Dari begini. Oke. Kalau ada hutang riba negara, negara membayarnya dari apa? Dari pajak kan? Pajak dari mana? Dari rakyat. Berarti yang bayar riba siapa? Ya yang bayar pajak, yang bayar rakyat kan gitu kan. Lah persoalannya sekarang, nanti kan hisab itu kan atas dasar kamu melakukan dengan sukarela atau dipaksa kan gitu. Kalau kamu melakukan dengan sukarela, maka kamu akan berdosa kan begitu. Tapi kalau terpaksa, kalau kamu melakukan dengan sukarela, maka kamu berdosa. Tapi kalau kamu melakukan terpaksa kan tidak berdosa. Contoh kasarnya begini. Ada orang berzina itu kan suka sama suka, ya itu jelas dosa. Tapi kalau ada wanita nuwun sewu mohon maaf diperkosa, itu kan dia tidak
tidak dengan suka sama suka, dia dipaksa, dia tidak dosa karena itu dipaksa gitu. Begitu juga ketika kita membayar pajak dan pajak itu digunakan untuk bayar riba, kalau orang yang membayarkannya dengan sukarela, dengan bahagia, dengan bangga, ah itulah yang dosa justru gitu. Tetapi kalau yang terpaksa ini nggak mau aslinya, nah, itu apa namanya, itu dia kondisinya dipaksa. Nanti di sistem hisab hitungannya beda lagi. Nah jadi jawabannya panjang kalau ini berdosa. Nah nanti ada yang berdosa, ada yang tidak. Yang mendukung jelas berdosa, yang ridho jelas dosa. Tapi yang tidak mendukung, tidak ridho, insya Allah akan dilepaskan dari tanggung jawab untuk menanggung dosa riba dari utang negara itu. Begitu. Monggo, Mas Arul. Mixer jenengan masih mati itu? Ya. Ini masih ada lagi pertanyaan dari Zoom dari saudara Denis Satria Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai metode negara adidaya dengan metode bottom up tadi, dengan memasuki budaya dengan pengaruh film-film dan makanan, di mana di negara kita sendiri masih memuji-muji akan memaju kemajuan kecanggihan teknologi mereka, dan mereka juga melakukan donasi untuk kaum duafa dari hasil penjualan produk-produk mereka. Bagaimana sikap kita seharusnya menghindari hal tersebut? Itu pertanyaan pertama dan kelanjutannya. Dan apakah juga kita sebagai umat muslim, jika ada beasiswa untuk pendidikan teknologi dari negara mereka, apakah sebaiknya kita ambil ilmu pendidikan teknologi dari mereka tersebut, ataukah lebih baik kita hindari? Baik, saya jawab yang kedua dulu ya. Baik, jadi kita harus paham apa itu ilm di dalam Islam ya, apa itu ilm, apa itu sakofah. Kalau di dalam khasanah barat, apa itu sains, apa itu social science dan humaniora. Sains itu misalnya matematika, fisika, keteknikan ya. Keteknikan sebenarnya nanti sendiri, itu keterampilan. Sains itu matematika, fisika, kimia yang sifatnya alam ya. Tetapi nanti ada social science. Social science itu mestinya sosiologi, ekonomi, humaniora, nanti psikologi dan lain sebagainya. Di dalam Islam, sains itu disebut ilm. Kalau di dalam anu semuanya ilmu, semuanya ilmu itu ilmu. Kalau di dalam Islam sendiri-sendiri ini ilm. Kemudian ini sakofa, social science itu sakofa. Nah, ilm itu sifatnya universal. Sains itu sifatnya universal. Mau dia ditemukan oleh orang kafir, mau dia ditemukan oleh orang Islam, itu enggak ada pengaruhnya. Karena sains namanya alam itu ya alam begitu. Misalnya ada seorang kafir menemukan teori tentang gravitasi. Teori tentang gravitasi ini islami atau tidak? Yo, itu enggak soal islami, enggak soal apa. Kalau gravitasi itu kan soal bumi kan. Maka ilm itu netral. Tetapi kalau sakofah atau di dalam barat disebut social science, itu pasti tidak netral. Social science itu pasti ada kecenderungan ideologinya. Misalnya social science ngomong soal ekonomi. Nanti kan pasti ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi komunis, kan begitu. Nah, pelajaran-pelajaran ekonomi dalam arti ekonomi yang bukan teknis, akuntansi itu kan teknis. Tetapi kalau ekonomi-ekonomi strategis seperti sistem bagaimana sistem perbankan, bagaimana sistem keuangan, itu sudah jelas sakofah itu di dalam Islam. Nah, maka sikap kita ini sebelum soal beasiswa luar negeri dulu ya. Ini soal bagaimana sikap kita terhadap ilm dan sakofah. Terhadap ilm, maka kita mempelajarinya. Baik itu datang dari orang kafir sekalipun kita pelajari, karena memang ilmu itu sifatnya netral. Tapi kalau sakofah, itu kita harus sadar benar. Sakofah yang dikembangkan oleh orang-orang kafir, seperti kapitalisme, sosialisme, itu ya memang bukan jalan kita. Boleh nggak dipelajari? Boleh. Dipelajari bukan untuk diamalkan, tetapi dipelajari untuk diketahui kebatilannya, sehingga kita bisa menunjukkan kepada umat bahwa sistem ini batil, batilnya di sini, begitu. Itu sikap kita terhadap ilm dan sakofah dulu ya. Nah sekarang sikap kita terhadap beasiswa. Nah beasiswanya itu kembalikan lagi, beasiswa ilm
atau beasiswa Sakofah. Kalau beasiswanya Sakofah, sudah pasti Anda yang dapat beasiswa Sakofah di Barat, Amerika, Eropa, itu pasti akan dicetak menjadi pemikir mereka. Pasti itu. Tapi kalau yang beasiswa yang sifatnya sains, itu kemungkinan besar di kampusnya hanya akan diberi sains, tapi di kampusnya. Cuma persoalannya, proses pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas. Di luar kelas itu pendidikan yang lebih berpengaruh. Misalnya, Anda mendapatkan beasiswa fisika di Amerika. Di kampus, di kelas, belajarnya fisika. Tapi di luar, nanti pasti diajak minum wine, diajak ini, diajak itu sudah pasti. Kemudian diajari Sakofah asing itu jelas pasti. Walaupun yang dipelajari di kelas, itu fisika itu. Karena persoalannya belajar itu bukan hanya di kelas. Begitu Anda masuk ke negeri sana, itu apa namanya cecaran informasi itu besar sekali. Nah, bagaimana cara kita? Ini subjektif, tiap individu tidak sama. Bagi individu yang kuat, memang kuat masuk ke sana, yakin tidak terserang, dan yang dipelajari itu sains apa ilmu bukan Sakofah, oke, berangkat nggak apa-apa. Tapi dengan keyakinan bahwa saya tidak akan terpengaruh. Tetapi kalau belum cukup kuat, akidahnya belum cukup kuat, akan mudah terpengaruh, mending jangan, kan gitu. Nah, kalau kita ingat hadis akhir zaman bahwa Dajjal itu akan datang dengan segala macam fitnahnya, dan sebelum Dajjal datang secara fisik, itu fitnahnya akan datang duluan. Dan kemudian orang yang mendekat ke Dajjal, ada orang yang merasa beriman sangat kuat, kemudian wah saya kuat menghadapi Dajjal, setelah datang ternyata terbawa, itu bisa jadi seperti itu. Nah, bisa jadi ini termasuk fitnah-fitnah itu. Nah, fitnah-fitnah ini Anda cukup kuat atau tidak dalam menghadapinya? Kalau yakin cukup kuat, ya it's okay kalau mau ngambil. Tapi kalau tidak yakin, mending tidak usah. Tapi kalaupun yakin, itu juga belum tentu selamat. Gitu. Jadi ya serba inilah, subjektif lah. Kalau kita mengatakan jangan berangkat sama sekali, itu juga keliru juga kan. Tapi kalau kita mengatakan wah berangkat aja nggak ada masalah, itu keliru juga. Maka jawabannya sangat subjektif, karena nanti antara kasus satu orang dengan orang yang lainnya itu bisa berbeda, tergantung orangnya itu masing-masing, bagaimana pemahaman dia terhadap ilmu dan Sakofah, bagaimana pemahaman politis dia, bagaimana yang paling utama adalah apa, akidah dia di dalamnya itu sudah kuat atau belum. Begitu Mas Arul. Alhamdulillah, tadi ada beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustaz secara gamblang, telah menjelaskan kepada kita beberapa tadi berkaitan tentang materi atau judul yang dibahas pada hari ini. Dan inilah akhir dari kajian sejarah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhir, Ustaz, mungkin closing statement terkait tema yang dibahas pada siang hari ini. Monggo, Ustaz. Baik, sebelum closing statement ini ada dari Mas Bejo Raharjo ya, satu kelewat tadi, kasihan. Assalamualaikum. Pada saat mulai terjadi nation state, mengapa Palestina tidak menjadi nation state sendiri juga? Nah, Palestina itu kasus khusus. Jadi pada waktu Sykes-Picot itu khusus Palestina, itu wilayah internasional. Kenapa wilayah internasional? Ya sebenarnya seperti itu, biar tidak kemudian mendirikan nation state itu. Jadi kasus khusus. Kenapa dijadikan kasus khusus? Karena memang Inggris waktu itu menyiapkan Palestina untuk pendudukan Israel. Jadi ya jelas tidak akan merdeka menjadi nation state gitu deh. Soal yang di bawah-bawahnya Mas Bejo, Mas Denny Satria, mohon maaf tidak bisa terjawab. Oke, sekarang closing statement. Kita seringkali menganggap bahwa tatanan dunia baru itu akan terjadi ke depan, diusahakan oleh Freemason, Zionis dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tatanan dunia baru sudah terjadi hari ini. Apa itu? Ya tatanan nation state, demokrasi, kapitalis ini. Kenapa? Karena tatanan dunia lama tidak seperti itu. Umat Islam itu tatanan dunianya dulu ya tatanan Islam, tetapi diubah dengan tatanan baru sehingga umat Islam kehilangan posisinya sebagai khairul ummah. Bahkan kemudian sedikit demi sedikit
akidah mereka tergerus karena tatanan dunia baru ini. Oleh karena itu, sebagai jawaban dari kita, kita harus menyadari ini dan kembali lagi kepada tatanan kita sendiri, yaitu tatanan yang diwariskan oleh Rasulullah, baik itu dari pemerintahan, baik itu dari sosial, dari pendidikan, dari ekonomi, dan lain sebagainya. Semoga ini bisa membawa pencerahan bagi kita. Kemudian kita juga tidak hanya memahami secara diri sendiri, karena ini PR masih banyak, teman-teman juga wajib menyebarkan ke sebanyak mungkin saudara-saudara muslim yang lain tentang kesadaran ini, agar kita tidak hanya diam seperti ini, tetapi berproses kembali kepada sistem kita, tatanan kita sesuai dengan Rasul. Demikian, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada khilaf-khilaf kata. Kemudian ada pertanyaan yang belum terjawab juga, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dari saya, jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada al-haq, kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah, bukan datang dari saya. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sama-sama, matur nuwun semua. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya yang telah menyempatkan untuk menghadiri dari paguyuban Mataram Islam. Semoga kita dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga sehat selalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Dan terima kasih banyak kepada peserta yang telah menghadiri kajian sejarah di pagi hari ini. Mungkin masih banyak tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Saya Arul sebagai moderator. Dan saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ustaz.